Bisnis kekinian tapi syariah, emang ada ya? Hai wargi Bandung, Teh Min mau ngenalin salah satu coffee shop recommended di Bandung nih. Namanya Kopi Hai. Konsep dari Kopi Hai ini unik banget loh. Coffee shop yang terdiri dari indoor dan outdoor ini identik dengan warna kuning. Coffee shop ini terdiri dari 4 cabang. Salah satunya berada di Jalan Sidomukti, Pahlawan, Bandung. Gak cuma konsepnya aja yang unik, Kopi Hai juga punya barista keren yang sudah tersertifikasi. Gak heran kan kalau kopi signaturnya gak kalah enak sama kopi terkenal lainnya? Oh iya, seperti yang tadi Temin bilang, coffee shop ini mengimplementasikan bisnis syariah. Jadi, sebagian keuntungan dari Kopi Hai ini nantinya akan disedekahkan ke tempat wakaf. Kapan lagi coba minum kopi sambil bersedekah? Yuk, lihat reviewnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Devi Ahmad Firdaus. Saya kebetulan, Alhamdulillah, owner Kopi Hai. Kopi Hai berdiri dari tahun 2015, di akhir tahun 2015-an. Sekarang Kopi Hai ada 4 cabang di Kota Bandung. Yang pertama ada di Jalan Sidomukti, di Jalan Pahlawan. Yang keduanya ada di Jalan Cipadung, nomor 53. Yang ketiganya ada Kopi Hai Express di Metro Indah Mall, di seberang CGV Metro Indah Mall. Yang keempatnya ada di Jalan Buah Batu, Soekarno Mall. Ketika teman-teman ngopi di Kopi Hai, teman-teman ikut berkontribusi untuk yayasan wakaf terbesar di Indonesia, yaitu Synergy Foundation. Ketika teman-teman beli segelas kopi, teman-teman sudah ikut serta dalam program-program Synergy Foundation, terutama rumah sakit bersalin cuma-cuma, di mana rumah sakitnya ada di Jalan Caringin, Kota Bandung. Jadi ketika teman-teman jajan di Kopi Hai, teman-teman sudah sangat membantu program-program wakaf, sedekah, zakat dari Synergy Foundation. Cukup hanya dengan segelas kopi. Itu karena Kopi Hai, karena dibuat dengan cinta, disisipi doa, karena kopi kita saling sapa.